Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibatil muslimuna afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang ke-6 masuk dalam agama Islam, orang yang pertama kali menjaharkan Al-Quran di Mekah, dan orang yang ahli tafsir berkata, Al-ghina yunbitun nifaqa fil qalbi. Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sisi nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Yang pertama, nyanyian menyebabkan seseorang jauh dari Al-Qur'an, jauh dari membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mentadabburinya dan mengamalkannya. Dan yang kedua, nyanyian menyebabkan seseorang jauh dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari mendirikan sholat, kalaupun mendirikan sholat, maka mendirikan dalam keadaan malas, atau mendirikan dalam keadaan cepat-cepat, tanpa zikir yang panjang di dalam sholatnya. Dan ini semua adalah sifat orang-orang munafik. Semoga kita percaya dengan perkataan-perkataan tersebut, dan menjauhkan diri kita dari nyanyian-nyanyian yang merupakan penumbuh kemunafikan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.